meneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan diproses secara hukum karena dianggap menghina suku Rongkong. Ribuan suku Rongkong menggelar aksi di depan Mapolres Palopo untuk menuntut Iriani yang diduga kuat menghina suku Rongkong melalui karya ilmiah yang dimuat di website Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Dalam penelitian, Iriani menulis jika suku Rongkong merupakan etnis Kaunan atau kata Kaunang Tai Manu yang merupakan posisi paling bawah dalam stratifikasi sosial di Luwu. Tulisan tersebut membuat etnis suku Rongkong tersinggung hingga mempolisikan Iriani. Mengatakan bahwa hari ini memproses Iriani pasirian secara berdatangan. Namun sebelum itu kami meminta agar dilakukan mediasi. Karena di dalam mediasi nanti ada beberapa tuntutan yang kami layankan berupa mengenai tentang permintaan maaf Iriani terhadap dengan menggunakan media nasional sebanyak 3 kali berturut-turut dan juga